Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Pantun Nusantara mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman sahabat, baik perorangan maupun komunitas yang telah memberikan donasi untuk terlaksananya pelatihan Cipta Pantun pelajar menengah atas di Kota Medan yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan September sampai selesai. Perlu saya sampaikan ucapan terima kasih itu pertama kepada Profesor Johar Arifin selaku anggota DPR RI Pusat, kemudian Yan Har Jamaluddin, Doktor, selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, kemudian Datuk Dr. Azizul Kholis, Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi UNIMED, kemudian Azrizal Nur sebagai pimpinan Perkumpulan Rumah Seni Asnur, dan Dr. Ramadan Bestari, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, kemudian Tarmizi Rumah Hitam dari Komunitas Seni Rumah Hitam Batam, kemudian lagi dari Dr. Hadi Ki Habib di Jakarta, Dr. Muamir Pasa dari Balikpapan, Dr. Nur Saripada yang Bestari dari Balikpapan juga, dan Dr. Salina dari Balikpapan. Nah, demikian, ditunggu lagi peran serta dari sahabat-sahabat seniman maupun komunitas yang berkenan memberikan donasi agar terlaksananya kegiatan yang didukung oleh Dana Indonesia bidang stimulasi kegiatan ekspresi budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2022. Terima kasih.